Nak cari telefon gaming murah tapi ada prestasi tinggi dan banyak ciri gaming macam ada butang bahu, bypass charging, skrin laju dan speaker stereo? Dekat sikit. Ini saya nak bagi tahu. Pertama, Poco F6 harga bawah RM2,000 tapi anda dapat Snapdragon 8S Gen 3 dengan RAM pantas LPDDR5X besar 12GB dan storan laju UFS 4.0/512GB. Skrin pun best guna AMOLED 120Hz dan walaupun tak ada bypass charging, ia sokong pengecasan pantas 90W. Selain itu, ia juga gunakan HyperOS berasaskan Android 14 dan ada speaker stereo sokong Dolby Atmos. Telefon kedua ini adalah adik kepada Red Magic. Sebenarnya generasi kedua Neo ni masih gunakan chip Uniswap T820 yang mana bukanlah ada prestasi flagship tapi masih berkuasa ada 8 thrust dengan kelajuan sehingga 2.7 GHz. Dia juga guna storan pantas UFS 3.1 seluas 256GB dan juga satu-satunya telefon bawah RM1,000 ada butang bahu dan bypass charging. Bateri pun besar tau, 6,000 mAh. Ketiga, telefon dengan prestasi tinggi dan banyak fungsi gaming tapi murah, Infinix GT20 Pro. Bukan je guna chip flagship Dimensity 8200 Ultimate tapi ada storan pantas UFS 3.1 256GB pada harga sekitar RM1,000. Dia juga ada chip Pixelworks X5 Turbo untuk kekalkan skrin pada 120fps, skrin AMOLED 144Hz, lampu LED Mecha Loop dan juga bypass charging. Serta ada juga speaker stereo yang ditali JBL. Yang keempat adalah iQOO Z9. Prestasi tinggi telefon ini datang dari chip Snapdragon 7 Gen 3 dan ia guna skrin AMOLED 144Hz. Cumanya jenis storan dan RAM agak perlahan banding telefon lain dalam senarai, iaitu RAM LPDDR4X 8GB dan storan UFS 2.2 256GB. Tapi ada bateri besar 6,000 mAh, sokong pengecasan 80W dan sistem penyejukan vapor chamber untuk pengaliran haba yang berkesan. Walaupun Honor bukanlah jenama yang fokus untuk gaming, tapi Honor 200 yang baru dilancar sesuai untuk anda yang pentingkan gaming dan nakkan sistem kamera baik. Sebab ia guna chip Snapdragon 7 Gen 3, ada RAM besar 12GB, bateri pun besar 5,200 mAh dan guna skrin AMOLED 120Hz. Walaupun tak ada bypass charging macam telefon lain, kelebihannya ia ada kamera telephoto 50MP. Mungkin tak penting untuk gaming tapi masih satu kelebihan. Anda ada soalan? Boleh tulis di ruangan komen.